Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini aku mau bikin minuman segar dari buah kelapa. Ini satu buah kelapa muda, ya bahannya. Ini nanti ditambah dengan alpukat, ini ada es batu, susu dan bubuk gula aren bubuk. Oke, kita mulai ya. Minuman ini segar banget, terutama untuk buka puasa, menemani kita buka puasa. Selain menyegarkan juga sehat. Kebetulan dapat alpukatnya juga meskipun kecil-kecil tapi bagus. Kita tambahkan susu kental manis. Sekitar 3 sendok makan, dan ini gula aren 3 sendok makan juga. Lalu kita tambahkan es. Sudah deh jadi minumannya. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini cocok banget untuk buka puasa atau buat kita minum siang-siang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum like atau subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.